Nama Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok mencuat di bursa di Pilkada Jakarta. Anies Baswedan mengakui dirinya sering berkomunikasi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama lewat pesan WhatsApp. Namun Anies memastikan obrolan dengan Ahok hanya hal pribadi, tak membahas politik. Saat ini Anies diusung Nasdem dan PKS maju Pilkada Jakarta meski belum diumumkan siapa pasangan bakal cawagub Anies. Sementara Ahok juga menyatakan kesiapan maju di Jakarta jika ada kesempatan meski belum ada keputusan dari PDIP. Mengingatkan Ahok kan ketua DPP, mungkin ada ajakan juga ke Panis. Kita ngobrol sebagai teman aja, sebagai sama-sama warga. Dan hal yang biasa kan itu sebetulnya. Teman-teman juga kan komunikasi dengan siapa tapi aja. Tapi positif juga nggak Mas Anies untuk PDIP? Kita nggak pernah membahas perusahaan-perusahaan politik. Kita bahasnya tentang pribadi-pribadi kita.